Dokter Mei Mei yang cantik. Ayo masuk, jangan takut. Bila ada dokter kat sini. Ha, Upin, mari masuk. Sudah sakit. Mari saya tengok. Ayah, banyak teruk. Sudah rosak. Nanti ya. Apa yang cari? Ini dia. Kau buat apa tu? Ubatlah. Ni dokter. Tong, 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 tong. Sudah. Boleh pergi main. Kawan-kawan lain, kamu kena ambil suntikan vaksin. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Kita lari. Degil. Akak janganlah marah. Kita orang dah balik awal ni. Nak aiskrim? Akak, itu aiskrim Upin. Aik, bukan nak bagi akak ke? Aiskrim dah tak ada. Opa, tengok akak ni. Puas Kementerian Kesihatan adakan program imunisasi. Bagi tahu semua orang supaya berikan suntikan vaksin kepada anak-anak. Nanti sistem imun mereka kuat untuk lawan penyakit. Tapi tetap ada juga yang tak nak. Suntikan vaksin tu cucuk dengan jarum kan? Ya, jarum besar. Kenapa pula tak nak? Tujuan suntikan vaksin itu untuk mencegah penyakit-penyakit. Nanti kalau anak-anak dah dijangkiti penyakit berbahaya yang boleh mengancam nyawa, baru menyesal. Opa, diorang ni dah kena suntikan vaksin ke? Apalah kak ni? Kita orang kan sihat-sihat je. Betul-betul-betul tak payah nak suntik-suntik. Bukan apa. Budak-budak macam korang ni yang selalu dapat penyakit. Sebab suka main kotor. Tak tahu jaga kebersihan diri. Tengok tu. Kau orang bertiga ni kecil-kecil lagi opah dah pastikan diberi suntikan vaksin. Selamat kita. Upin, cuba tengok kat lengan tu. Ada parut? Parut? Tak ada pun. Kalau tak ada parut, dah sah kau orang akan kena suntikan BCG lagi sekali. Takut dan tak kisah pun. Cucuk tu macam kena gigit semut je. Janji sihat. Kan apa? Betul. Satu, dua.
kena bersidi. Jom. Banyak penat. Aku pun penat. Hai. Huh? Kenapa penat sangat ni? Udah. Mali duduk. Mali. Kita orang ni baru balik dari kampung sebelah. Bergotong royong bersihkan kawasan. Oh, patutlah penat. Tadi ada pegawai dari Kementerian Kesihatan datang. Dia beri penerangan pasal kebersihan, imunisasi dan suntikan vaksin. Bagus tu. Bila dia nak datang kampung kita pula? Tunggulah. Mesti datangnya. Budak-budak di kampung tu ramai yang dah jatuh sakit sebab jangkitan virus. Ha? Jangkitan virus apa? Jangkitan virus. Amboi, buat main-main ya. Ipin. Akak pun ada. Mari, duduk sini. Akak, nak ABCD boleh? Saya mau juga. Saya pun nak. Saya. Okey. Buat sedar-sedar ya, Uncle. Akak, jangkitan virus tu macam mana? Ceritalah sikit. Ya lo. Huh? Kita orang semua pun mau tahu. Macam mana nak cakap? Nanti korang tak faham. Ha, macam ni. Di suatu kampung, ada banyak virus hidup dengan gembiranya. Virus-virus ni, virus jahat. Merekalah punca penyakit berjangkit. Korang tengok. Semua dah sakit. Akulah yang buat. Diorang ni semua tak ada pelindungan imunisasi untuk melawan aku. Virus campak. Tak. Itu aku yang buat. Tengok dia. Akulah puncanya. Virus begok. Jangan belagak. Aku dengar dah ada suntikan vaksin untuk mencegah penyakit berjangkit macam kita ni. Macam aku. Dah tak boleh nak buat diorang sakit. Semua dah dapat suntikan vaksin yang menguatkan sistem imun mereka untuk melawan aku. Di sini rupanya virus-virus semua. Siapa korang? Carilah doktor, ini lagi tinggi. Kita orang datang dengan misi penting. Kita orang nak pastikan semua orang selamat dari jangkitan virus jahat seperti kamu. Selagi inilah gaya hidup korang, tidak tahu menjaga kebersihan diri, pemakanan dan persekitaran. Kami, virus-virus akan tetap ada untuk menyebarkan penyakit berjangkit. Lagaknya Ipin. Kejap ni. Tengok. Ini vaksin yang akan kita orang berikan pada semua orang. Tidak! Alamak! Vaksin ini mengandungi virus-virus baik yang akan melawan kamu semua. Habis lagi ke?
kamu semua. Gelinya hati aku. Dulu ramai kanak-kanak menjadi mangsa aku. Vibra, Steve, Seria. Tetapi bila manusia mula mendapat suntikan vaksin imunisasi, aku pun terhapus. Kau dah terhapus. Macam mana kau ada balik? Sebab sekarang ramai yang tak nak ambil suntikan vaksin. Mereka sudah tiada perlindungan. Jadi kita jangan takut. Nasib baik ramai yang dah sedar dan kembali mengambil suntikan vaksin imunisasi. Betul tu. Untuk melindungi diri mereka dari dijangkiti penyakit berjangkit yang dibawa oleh kamu semua. Aku tak percaya. Virus-virus jahat, jaga-jaga. Vaksin datang. Begitulah ceritanya. Hapuskan jerus-jerus. Tengok sini. Semua salah korang. Patut bersih-bersih, ha? Hapuskan virus-virus. Kenapa tak nak bagi anak-anak vaksin? Itu klinik kesihatan kerajaan bagi percuma. Pergilah. Ayah, bising-bising pun tak ada guna. Kalau orang tak mau, tak maulah. Dia sakit sendiri loh. Eh, tak boleh macam tu, Atong. Penyakit tu boleh berjangkit pada orang lain. Sebab itu kita kena jadi sebahagian daripada imuniti berkelompok. Betul. Apa yang betul? Vaksin tu penting. Tahu tak apa. Apabila sebahagian besar masyarakat telah dilindungi dari jangkitan sesuatu penyakit cegahan vaksin, virus penyebab penyakit tersebut akan sukar untuk mencari seseorang yang boleh dijangkiti. Jadi, seluruh masyarakat akan terlindung dari jangkitan penyakit tersebut. Inilah yang dinamakan imuniti kelompok. Oh. 2-3 petai sudah selesai! Jadi... Bombay! Rose ada baca kat internet yang vaksin ni ada bahan-bahan yang tak baik dan ada kesan sampingan. Betul ke, Opa? Semua tu tak betul. Orang-orang yang tak bertanggungjawab je cakap macam tu. Kementerian Kesihatan pun dah nasihat. Jangan terpengaruh dan percaya dengan berita yang disebarkan. Kalau ada keraguan, terus rujuk pada pihak berkuasa. Kita ni sebagai ibu bapa yang bertanggungjawab perlu cari jalan penyelesaian terbaik. Bukan menolak terus. Kesihatan anak-anak perlu diutamakan. Ha, ada kanak-kanak. Kita boleh jangkiti mereka. Tapi, tengok tu.
mereka ada perlindungan. Aku tak takut. Korang tengok ni. Jadi kena pastikan kita semua mendapat suntikan vaksin dengan segera. Betul-betul? Ikan berenang. Saya cantik seekor rumah-rumah. Padahal ada cengkerang keras. Suka tempat berpasir dan rumpai laut. Eh, Caci, mana tu? Ikan kecil yang bersuara nyaring tu namanya Fizi. Si ikan saji. Jangan marah. Tak sengaja. Itulah Ma'e. Si obo-obo. Ingat ikan lain dengan sesungguhnya. Itu Esen. Si ikan buntas. Dia sebit. Ha, ini pula adik saya. Ipin. Kami ikan pijak kembar yang cantik. Kau cakap dengan siapa? Marilah. Kita lawan sebab buih. Jom! Makan. Angin siapa main? Jom! Tak nak, tak nak! Tak ku main! Sengat!
Ayah, lagi bagus. Mari ikut saya. Kemana? Ke lautan dalam. Bahaya lah, Mimi. Lautan dalam bukan tempat tinggal kita. Di situ, mesti banyak ikan besar-besar. Kita kecil je. Betul tu. Silap hari bulan, kita kena tangkap dengan manusia. Tak mahu ikut apa? Saya pergi sendiri cari ikan paus. Ikan paling besar dalam laut ni. Kau biar betul. Selama kita dalam lautan ni, tak pernah sekali pun nampak ikan paus. Saya ada nampak. Jom kita ikut. Seronoknya. Tablas. Cepatlah. Aku tak nak ikut. Jom je lah. Fizi, kenapa senyap semacam je ni? Yalah. Kalau senyap macam ni, mananya ada? Saya sudah penat. Sudah sampai. Tapi itu ikan paus. Sudah tak ada. Tak tahu bagaimana. Apa ini? Batu berenang? Itulah ikan batu. Dengar tak suara itu? Apa itu? Mana? Mana? Entah. Jom pergi tengok. Hantu! Aku sudah jadi. Bagaimana boleh jadi begini? Aku sangkut nak buka ni. Wah, satu onta nak melepaskan diri. Tapi makin terbelit. Atuk jangan berani. Kau ni jangan cakap macam tu. Atuk hidup lagi. Ladangnya. Cepat, kita lepaskan Atuk. Tak payah. Tinggal gajah Atuk kat sini. Mana boleh? Atuk kan
punya belimbing yang sudah hampir putus, jarang-jarang boleh jumpa. Yalah. Jadi, kita orang mesti selamatkan. Betul-betul-betul. Yalah. Buatlah macam mana pun. Macam mana ni? Guna sesungguh kau. Ha? Ha, boleh? Tepi. Nanti-nanti, Maya. Berhati-hati ya. Jangan kena badan aku. Nasib baik korang ada kat sini. Kalau tak... kenapa korang ada kat kawasan lautan dalam ni? Tempat ni jauh dari tempat asal korang. Kita orang nak cari ikan paus. Ikan yang paling besar di lautan. Betul-betul-betul. Mimi cakap dia ada di sini. Tapi tak jumpa pun. Ish. Tahu pun ikan tu besar. Sekali kena ngap, baru korang tahu. 2-3 talapia. Ikan paus makan ikan ke? Yelah. Kalau tidak, nak makan apa? Ikan kecil macam korang ni biasalah jadi makanan ikan-ikan besar. Tapi ada lagi satu bahaya buat korang. Apa dia tu? Manusia. Mereka menangkap ikan di laut dalam. Cantiknya warna ikan ni. Lepaskan kami. Melihat dari data-data ni, ikan di sini masih banyak dan berbagai jenis. Maknanya laut di sini masih terjaga, belum tercemar. Bagus. Tak sia-sia usaha kita memelihara kawasan ni. Dan kau ikan, macam mana boleh sesat ke sini? Tempat kau di terumbu karang. Sekarang nak bela ke tak nak? Taruh dalam akuarium jadi ikan hiasan pun cantik juga. Macam suara. Bagus. Sekarang eloklah kita semua balik sebelum apa-apa lagi terjadi. Tapi kita semua nak tengok ikan paus kan? Ha? Bahaya. Kutu. Hati-hati. Tunggu saya.
kita orang? Kita kan sama-sama ikan. Apalah? Kita tak sama. Aku ikan paus. Ikan terbesar di dunia. Kau semua ikan-ikan kecil untuk aku makan. Lagaknya. Nanti kena tangkap baru tahu. Ya, manusia nak tangkap aku sebab daging, tulang dan minyak aku amat berharga. Jadi aku jaga-jagalah. Dan kau semua pun kena jaga diri. Siapa nak jadi satu gergasi tu? Huh?